Ya, pemirsa, ribuan warga Pesangan Kabupaten Birun antusias mendengar dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh mantan pelaku misionaris, Profesor Insinyur Gusti Ilham Ramadan tentang misionaris yang berkembang pesat di Aceh. Ribuan warga Kedematang Gelumpang 2 terlihat antusias menyaksikan dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh mualaf atau mantan pelaku misionaris terbesar se-Asia, Profesor Insinyur Gusti Ilham Ramadan di lapangan SMP Negeri 1 Pesangan, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Birun. Dalam ceramah rohaninya, Ustadz Gusti mengupas terkait misionaris dan pengkristenisasian masyarakat Aceh yang terus berkembang baik di negeri Seramu Megah ini. Apalagi akhir-akhir ini masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Birun, diresahkan dengan hadirnya sebuah lembaga pemasyarakatan, yakni Lembaga Birun Development Committee yang berkedok lembaga kemanusiaan yang diduga sedang menjalankan aksi penakalan akidah. Menurut Ustadz Gusti, para pelaku misionaris Indonesia saat ini sedang mengincar masyarakat Aceh untuk dikristenkan, dan bahkan mereka menargetkan akan membangun ribuan gereja di Aceh pada tahun 2020 mendatang. Menurutnya, para pelaku misionaris akan melakukan berbagai cara untuk mencapai target tersebut. Salah satunya melalui program kemanusiaan membantu melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada apa dengan program 1996? Pertama sekali yang dalam program tersebut, kami para pelaku-pelaku developer Eropa Kristian akan mengambil, akan merekrut tahap rekrutasi yang pertama 15 orang pemuda-pemudi per desa. 6 bulan kemudian akan kami rekrut 30 pemuda-pemudi per desa. Selain itu, Ustadz Gusti juga melarang bagi kaum ibu-ibu menggunakan sebuah produk mangkok, salah satu merek ternama, karena menurutnya setengah dari keuntungan hasil penjualan tersebut untuk pembangunan gereja. Ceramah agama ini berlangsung 4 jam lebih. Ribuan warga baru membubarkan diri setelah ceramah selesai pada pukul 2 dini hari. Dari Birun, Muhammad MY melaporkan.